asin marpuah sama markona. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wow, hari yang indah, cerah dan penuh nuansa karena Bang Bi udah siap-siap mau jemput si Dedek Lesti. Mau kemanakah mereka? Ya, mereka berdua rencananya akan melakukan syuting taping di podcast Kobas. Ya, syuting yang tentunya akan memberikan nuansa dan imunitas tubuh kita luar biasa meningkat tajam, karena di acara tersebut tentu akan dihadirkan keuangan, kegesrekan, serta kemesraan di antara keduanya, yang mana Kobas telah menyiapkan setting dan background khusus untuk sang pujaan hati, sang couple cute kita ini. Hal itu terungkap oleh beberapa komentar yang mengungkapkan kenyataan tersebut. Keren banget, salut, bangga sama Basuki Surojo, podcast Leslar dengan singgasana yang luar biasa. Wow, wow, wow. Apa kata Basuki? Makasih supportnya ya, kata Basuki. Pastinya pucuk-pucuk virus Leslar, Dr. Leslar. Yuh, taping tayang besok jam 7 malam, guys. Tapingnya akan tayang besok jam 7 malam. Ya tentu, sekarang mereka akan melakukan proses syuting taping tersebut yang sudah disiapkan dengan begitu romantis, nuansa luar biasa, yakni dengan background Lesti dan Bilar. Tentu hal itulah yang kita tunggu-tunggu saat mereka bersama-sama melakukan syuting bersama. Ya tentu di Kobas ini akan dikemas begitu apik dan epic, karena udah berpengalaman menyajikan kekiutan, keromantisan, kegesrekan hubungan mereka berdua. Tentu Lesti dan Bilar akan berangkat bareng karena rumahnya udah jedek dan tinggal jemput aja, hanya 6 menit sampai. Tentu hal itu akan menjadikan nuansa hubungan mereka makin romantis dan so sweet banget. Karena terus terang, kalian nanti malam Sabtu dan malam Minggu ataupun Senin, pas Semarang Indonesia, kalian tak akan mendapatkan penampilan mereka berdua. Tetapi besok malam hari Jumat, mereka akan hadir bersama-sama di podcast Kobas tayangnya, guys. Sekarang syutingnya. Jadi bagi kalian, jangan lupa kalau ingin kabar-kabar terbaru mengenai kemanakah Leslar melangkah, kabar terbaru kekiutan mereka, kabar romantis tentang mereka berdua, jangan lupa langsung like, subscribe channel kita ini, komen, share apa yang kalian inginkan.
terkait hubungan mereka berdua. Dan yang so pasti, kalian harus selalu doakan couple cute kita yang baik-baik tentunya, agar mereka juga akhirnya endingnya bahagia dan selalu diselimuti dengan kebaikan yang tiada tara. Berkat doa kita bersama, insya Allah doa itu akan kembali pada kita kalau kita mendoakan hal yang baik bagi orang lain, termasuk yang kita fans, yakni Leslar tentunya, guys. Ya, dan selalu positive thinking tentunya. Itu saja, jangan lupa jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga jaga stamina tiap hari agar selalu bisa kalian tonton kekiutan Leslar tentunya, guys. Ya, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.